Dengan lagi dengan bengkel 360, saya hari ini bertemu dengan All New NMAX. Nah, ini sudah habis melakukan penggantian V belt. Kita bisa lihat penggantian V beltnya. Nah, V belt baru. Nah, untuk cara meresetnya adalah seperti ini. Di sini ada tombol menu, ya. Kita bisa lihat tombol menunya. Kita tekan dan tahan sampai berkedip. Ya. Tekan lagi. Nah. Jadi tekan tahan pertama, habis itu dilepas, habis itu tekan lagi kemudian. Jadi seperti ini konsepnya adalah tekan dulu tahan ya, sampai berkedip. Ya. Kemudian lepas terus tekan lagi tahan seperti ini sampai sampai kilometernya menjadi 0. Oke, seperti itu. Ya, bisa dilihat. Nah, semuanya, nah oilnya ada 1023. Fuel belt-nya adalah 0 km. Itu saja dari saya. Terima kasih bersama saya Noe.